jiwaku mesti bergetar. Senangpun manis ku dengar. Mungkin karena ku ingat lagi letik bulu matamu, bibirmu, dan rambutmu yang kau biarkan jatuh berderai di keningmu. Makin mengajakku terpana, kau goreskan kita cinta. Kali ini kita dengar suara dari Mr. Jim GAD. Mengapa aku mesti duduk di sini? Sedang kau tepat di depanku. Mestinya aku berdiri berjalan ke depanmu. Kusapa dan ku nikmati wajahmu, atau ku isyaratkan cinta. Tapi semua tak ku lakukan. Kata orang cinta mesti berkorban. Dadaku mesti berguncang bila ku sebutkan namamu, sedang kau diciptakan bukanlah untukku. Itu pasti. Oh, tapi aku tak mau peduli. Sebab cinta bukan mesti bersatu. Biar ku cemburui bayangmu dan ku sandarkan harapanku. Hmm.